Tengah asik nongkrong di tepi jalan di kawasan Matraman, Jakarta Timur, sekelompok warga kocar-kacir diserang geng motor berbekal senjata tajam. Usai menyerang warga, para pelaku lalu membawa kabur satu unit motor yang ditinggal warga di lokasi. Lima orang warga yang tengah berkumpul di depan ruko di Matraman, Jakarta Timur, secara tiba-tiba diserang sekelompok orang. Sontak warga pun berlarian menyelamatkan diri. Gagal mengejar korban, para pelaku kembali ke lokasi dan mengambil barang-barang milik korban yang tertinggal. Satu unit motor milik warga juga tidak luput dibawa kabur para pelaku. Aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok geng motor tersebut terjadi saat kondisi di lokasi tengah sepi. Diduga, aksi penyerangan merupakan buntut dari tawuran yang terjadi sebelumnya. Ada 15 orang? Pada bertiga-bertiga itu? Iya, satu motor bertiga. Yang abang lihat pelakunya masih remaja tanggung apa gimana, bang? Yang berhadapan sama saya, udah lumayan sih. Enggak tanggung, lumayan. Berbekal rekaman CCTV, rencananya warga akan melaporkan kejadian penyerangan dan pencurian sepeda motor ini ke pihak kepolisian.